Jeneng bapaknya nyari jenengan sama siapa? Begitu ketemu nanti jenengan balik lagi gitu kali ya. Mbak, sampe dalam sane ndek gurine kasih ketek lho. Lah aku mong wis ngulon ngene kasih ketek ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Masalahnya ya Mas Adibnya, masalahnya bapaknya juga gangguan kejiwaan. Ya, jadi kita belum tahu mbaknya ini depresi ini setelah hamil dihamili bapaknya juga kita nggak tahu. Yang jelas informasi dari itu tadi siapa ini Mas? Tetangganya. Tetangganya apa saudaranya? Itu ibunya. Nah. Itu yang mriki. Enggak pernah ngamuk gitu ya? Mboten. Teriak-teriak gitu enggak ya? Mboten mate. Insyaallah. Niku kan cuma pikiran. Pernah dibawa berobat enggak, Bu? Mboten purun. Lah sing jaler niku kan nggih beco, kengen ngobataken. Oh gitu. Telas benten mboten apa-apa, ngoten dibiayai sing bener saged njogo yogane ngoten apa. Sekarang anaknya dibawa suaminya semua. Nggih. Terus kambuhnya itu berapa lama, Bu? Udah 10 tahun ini ya? Dulu pas hamil dari bapaknya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus dinikahkan. Jadi kita ini nyari ibu-ibu yang mana biasanya tidurnya di kuburan, kasihan. Bu Tukina. Nah, gini tak bilangin. Kamu ikut sama saya ya. Ayo. Tak bersihin ya. Mak, aku demen nek guna-guna kok. Iya, makanya diguna-guna sama siapa, Ibu? Ya. Tadi marah-marah, sekarang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siap kerabat semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita tetap di daerah Pare dan ini kita kedua kalinya ya Mas ya. Iya. Jadi kemarin malam-malam kita ke sini namun enggak berhasil karena mbaknya kabur. Jadi mbaknya ini mohon maaf. Jadi dulu informasinya pernah hamil dan yang menghamili itu bapak kandungnya sendiri. Karena bapak kandungnya sendiri juga belum sehat, tidak sehat. Sama orang dengan gangguan kejiwaan, ya. Dan mbaknya setelah itu makin drop. Terus sempat nikah namun pisah, ya Mas ya. Dan beberapa kali warga di sini mengetahui bahwasannya mbaknya ini sering kalau malam tidurnya di kuburan. Dan malam kemarin yang video kita pertama juga sama, kita ketahui dianya di kuburan namun pada saat malam kita cari dia sliver-sliver namun nggak dapat karena memang malam nggak ketemu. Lah sore ini mudah-mudahan nanti kita ketemu sama mbaknya dan nanti kita lihat kalau memang kita bisa bantu, kita akan bantu ya. Sekali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan nilai berkah barokah. Cuma berharap lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin itu di sana posisinya. Jadi kemarin itu boleh ya, ayo sambil jalan. Jadi kemarin itu kita posisinya di sini, mbaknya di situ ya.
Jadi mbaknya sempat saklibetan enggak apa? Saklibatan. Blat gitu. Dicari di sini enggak ada karena malam. Nanti enggak boleh sama-sama enggak boleh kurang banyak. Cuma satu sampai. Oh gitu. Oh gitu. Pesannya gitu tadi. Enggak apa-apa nanti kalau nanti kalau lari dibantuin. Ini apa tuh Mas? Kok malam-malam itu juga tempat pembakaran ya? Oh, gudang kayu. Jadi kemarin malam itu kita di sini, depan itu kuburan toh? Iya. Posisinya mbaknya di sana. Ya. Nah, pelan. Jadi kita malam-malam kemarin yang video pertama itu kita ke sini. Tapi enggak kelihatan. Jadi mbaknya cuma sekelipat. Nah, kita ngejar sudah enggak dapat. Mudah-mudahan ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini jalannya naik turun, banyak jeglongan-jeglongan. Itu kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oh, ke sana. Lari dia, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Ambil sela-selanya lo ya. Ya Allah, saknoi. Pinjam sepedanya dong. Assalamualaikum Bu. Maaf. Assalamualaikum dulu. Eh? Menantu nodol ya menantu. Ya assalamualaikum dulu Bu. Maaf. Kena tombol jaranan. Assalamualaikum dulu. Kena guna-guna. Siapa yang kena guna-guna? Pulang. Ya sudah. Ibu nggak capek. Gini-gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Eh? Ibu bawa apa ini? Kambi kula kambak. Sini-sini tak bilangin, tak bilangin. Kambi kula kambak. Nggak sini-sini. Eh? Ya Allah. Kula hilang nggak? Ibu. Kenapa kok dibawa lihat kuburan, Bu? Sini tak bilang itu, sini. Saya tak mau tak ayo. Sini. Saya montor. Jangan ada. Montor. Oh ya. Ayo sini yuk. Ya. Sini, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak. Sini tak bilangin. Sebentar dulu. Aku kena tahu jaranan. Ibu, namanya siapa dulu, Pak? Pak Pur nanya. Namanya siapa dulu? Ibu oh, namanya siapa? Guna-guna. Wah. Iya makanya kena guna-guna siapa yang ngasih kena guna-guna? Gambiang. Gambiang siapa? Gambiang konon gitu kan Cina. Jarane pecuti. Jarane pecuti. Jarane ini no. Lu gua kenapa nak? Aduh. Dah, Bu. Eh, sudah, ini dilepas dulu. Lepas dulu. Sudah semuanya. Iya. Dikasih. Tidak aku eh. Iya, enggak apa-apa, Ibu. Ngombe yang ngawak. Ya sudah, mana minumnya mana? Ngombe nanti, ngombe. Kasihan, Rek. Ngombe tunggu Mas. Ya sudah. Tunggu. Anaknya kayak apa, Mas? Anaknya. Terus enggak pernah coba berobat ya?
Ya lalu. Ibu, tak tanya sampean diguna-gunain siapa? Enggak apa-apa sini toh, sini. Eh, gembiang siapa? Yang Kristen aku kan nuroni. Kena medis kok. Sampean. Nggih. Sampean mau enggak dibantuin dikeluarin yang guna-gunanya? Mau enggak? Tak tanya ayo. Mau enggak? Eh? Itu coba ini apa coba sih saya mau nanya itu. Iya, saya mau lihat saja. Coba sih isinya apa, Bu? Isinya apa coba sih? Engko ambil lagi sale nek wejo. Tekok ini. Ini bajunya. Nggih, kesane nyeleh sandal babu. Ini apa, Bu? Mi. Super mi. Mi kuku alam wis e. Terus dia malam-malam tinggalnya di kuburan. Ini bapak kandungnya. Ya. Oh gitu. Lugo. Namanya siapa sih? Mbak. Kena guna-guna. Mbak, coba liatin saya tuh. Kena guna-guna. Ya liatin saya dulu tuh. Medisan kok so. Siapa yang ngasih siapa? Kristen. Kristen siapa? Pokoknya jenisnya mau ngertos. Iya, sampe tak bantuin ya. Sampe tak bantuin ya. Mbak siapa ini namanya? Sutina. Mbak Sutina. Mbak Sutina. Gak apa-apa Pak, biar aja saya nganu masalahnya. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nanti saya bantuin semuanya, nanti tak ganti baru. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi gemuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Ikut Jok. Nanti tak ganti ya Bu. Coba dilihat dulu yang mana yang mau dipakai, yang mana coba lihat. Itu udah kencang barang. Yang mana coba sih saya lihat sih, saya lihat yang mana coba. Coba yang mana? Jangan Pak, nanti anu sudah yang mana coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ya, yang ini ya. Coba sebentar. Ini Mbak, ini gue gini. Lagi nih, tarik dulu Mbak, ini gini entang. Ini gue sayangku. Sampai duduk dulu. Kok Pak Prodo lagi? Enggak. Sampai ditugaskan ya. Ditugaskan orang Kristen, enggak sama-sama. Kristen Islam sama aja, yuk duduk. Sampai duduk. Apa? Enggak apa-apa. Ini toh. Bu Tukina. Nah, gini tak bilangin. Kamu itu sama saya ya. Ayo. Tak bersihin ya. Pak, aku demen nek guna-guna kok. Iya, makanya diguna-guna sama siapa, Ibu? Diguna-guna sama siapa? Diguna ambil airnya, Mas. Airnya ambil. Air. Mana? Nih, saya minta airnya, saya minta. Ora iya tak ikut. Ke sana. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kuarken nek engko? Nggih. Bukain dulu, kasih papa air. Nek kuarken tak sia-sia lho, Mas. Bukain, bismillahirrahmanirrahim. Tuangin sini. Tuangin. Sudah, Bu, biar aja, Bu. Bu, yang mana mau kemana? Tak seku, Gil. Sebenarnya lu gue Mas Eda. Mana aku tuku. Iya, nanti tak ganti, Bu, ya. Kalau dibersihin di mana ya? Beri kimau, mau kelas yang bersihin, Pak, Pak. Beri kimau. Jangan di tempat terbuka, nggak boleh, kasihan. Iya. Mau melepet batu apa-apa, Pak. Langgar batu apa-apa, Gil. Langgar apa tempat melepet? Langgar di mana, Bu? Di sebelah ini mau sholat. Boleh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Hei, Mbak. Lu iya toh? Sampai yang tak ajakin. Loh, itu burungnya nanti kabur semua. Yuk. Ayo sana yuk. Yang sholat. Enggak apa-apa, ayo. Sholat, Mbak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lah ganti ya, Bu. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Ganti anyar kok, ayo. Ganti anyar, ayo. Sampai manudek ya, ayo. Waras-waras. Alhamdulillah. Ayo, enggak apa-apa. Iya, ayo tak tut nih. Mana, musholanya mana? Ini, Bu. Jalan ini kita, Mak. Iya.
Kok udan kok. Oh, ini ya, ini ya. Ora. Ini ya. Nek jero, nek jero. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya apa, Bu? Ada. Ya. Kok ya? Senang itu presiden aku kok. Misalnya presiden no. Nah, ilah ya Allah, tak bisa lupa sama. Presiden ngerti no kok. Bisa sama Kristen no. Assalamualaikum. Sana Bu, sana Bu. Jangan Bu. Lewat pinggir ini. Ya. Lewat pinggir ini. Lah, kada, lah, kada, lah, kada. Kok di sumak kok. Ayo, ayo. Hai. Awas. Ndak ada apa-apain. Enggak, orang. Kok nanti? Kono lo. Ya. Kono lo. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Bismillah. Ya sudah, sampai duduk aja dulu. Ayo, kono. Sini, bismillah. Nunggu. Itu kapannya, Bu? Mbak. Saya ngomong, Gi. Sampai nanti mandi. Ganti baju yang baru. Sampai minta beliin baju apa? Orang galak. Uang aku ki sadis dhewe apa ki aku tak cilik bae nang tak ganteng. Iki dipotong pendek ndak apa-apa, Bu. Heh, lah kula yo bolak-balik ngono terus no. Dik, gimana bolak-balik gimana? Aja. Ndak. Tak omongne presiden iso. Ini calon presiden. Sampeyan ada jilbab. Nanti dikasih jilbab ya. Terus nanti. Ya, ya. Sini, Bu. Sini. Gini. Duduk. Ada gunting enggak? Guntingnya mana kita? Sini. Bismillah. Bu, bismillah. Sampai dipotong gini aja. Jangan nanti gimbal. Kalau gimbal malah enggak bagus. Ini sudah. Ayo, Bu. Kasihan jadi. Lulujeng penyuwun tulung. Jadi ibu ini. Ini. Jadi ibu ini setiap malam tidurnya dia selalu di kuburan. Sengaja ibunya kita potong, masalahnya rambutnya panjang, terus menghindari biar enggak gimbal ya. Ini persetujuan orang tua, keluarga juga. Jadi ibu ini yang kemarin kita temukan, dia sempat dan memang sering tidur di kuburan ya Mas Adib ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillah. Rambutnya kok kuat. Kok presiden tak panjang. Kilo, presiden itu lo. Ya. Ya, mandi, Bu. Ayo, kok mandi kok mari mandi kok mandi nek kok. Ya sudah, ya sudah. Gimana Mas Adi? Ini presidennya. Ya. Gimana presiden? Dalam. Catatannya jenengan. Ya, sini. Ini digawani presiden sih. Lah presiden ini digawani presiden. Enggak. Sudah. Aja dibuka Pak Presiden, ini Pak Presiden ya. Presiden nih. Ayo, Bu. Gimana cara presiden itu? Ya, ayo. Nah, Bu, tidak apa-apa, tidak usah takut Bu. Ayo, ayo, gak ayo, nah, ayo, 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 nah, ayo, ayo, nah, ayo, sekarang aku, ayo, nah, ayo, nah, ayo, mandi, yuk. Bu, dimandiin yang bersih ya. Tidak apa-apa. Ibunya dimandiin. Jadi kita sudah kedua kali. Yang pertama kemarin ibunya ini sempat kabur dan kita nggak bisa temukan. Sekarang ibunya sekarang dimandiin sama relawan kami, ibu-ibu juga. Jadi ibunya lagi dibersihin. Tuh, lagi ada suara ribut-ribut dari tadi.
ini lagi mencoba melepas bajunya. Nah, kita sudah siapkan baju, kita sudah siapkan celana, kita sudah siapkan jilbabnya. Jadi ibu ini terus ngomong bahwasannya saya ini sakit karena magic, karena diguna-guna orang. Kita nungguin di luar ini hampir. Ini ada celana sudah. Jadi ini hampir setengah jam mandiin. Kayaknya nanti dua-duanya basah. Iya sebentar. Bu, ini kasih ini ya, Bu. Ya, pakai itu ya. Ya sudah. Nah, tuh matur suwun bilangnya. Sama kok. Sama enggak? Gelap dikerucuki. Ayo pakai jilbabnya, dipakai dulu. Dipakai je. Sebentar. Ini dilepas dulu. Sini. Ini dilepas. Bahasa semua lo. Sudah, nanti ya sudah. Ayo. Enggak, sini. Ayo. Sampean tambah tak rewaku tuh. Samen minum teh apa enggak? Itu kotor itu, jadi itu bajunya baju kotor. Kasian. Manuto sama nih manuto. Uang anu kok? Kupunya diketok ijo kupunya. Ngarai si setan nggak bisa nulis mari. Tidak. Ketimbang tak kaplok sandal. Tuh jangan. Mangkok jak gelut. Ayo, ayo jalan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ayo ke depan. Duh. Ibu, enggak boleh ya, yuk. Pak Presiden lu ngendali kata. Yuk. Ayo karo Pak Presiden yuk. Sini. Ampun. Dah sini. Ampun. Allah Akbar. Ampun aku ge. Ambilkan teh. Mbak. Mbak. Pagang kula. Wis resi enak to? Resi enak to? Aku ditugasne Katolik Budha Hindu. Ditugasno napa to, Mbak? Yang negeri kongkon nuroni sampai entek tapi aku diem saja kena di jero wisne trinil. Trinil anak Srikin. Kita dibuatkan teh sama mbaknya. Maaf. Karo wa. Maaf. Terus enggak kok sesek. Iya, Mbak. Duit, Mbak. Tangnya. Tas apa? Hotan sa. Kasih rumah lu, tas. Tak uang. Tak kasih, Mbak. Enggak apa-apa. Tak aku dhewe iki tak mbahi dhewe. Nggih. Wong aku ben mbahi ya. Mbak. Namine jenengan sinten? Mbak. Rakyatnya berjigen. Rakyatnya itu istrinya. Namanya jenengan siapa? Sarina. Jangan ini kotor, Ibu. Ini sudah. Nanti kita ganti ya. Enggak. Habis ini saya antar pulang ya. Enggak mau. Melok Pak Pore. Cari kerjaan. Sini Pak, sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak bersihin ya, Bu. Habis ini nanti. Nanti sakit. Enggak, coba lihat. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, coba ya. Nanti kalau sakit baru enggak usah dilanjutin, coba ya. Aduh. Mana? Bajunya uang, Nek. Loh, enggak. Oh, enggak toh. Nah, kalau sudah enggak sakit dikasihin. Yang mandikan. Sama-sama bosan. Ke amplop ya. Nah, kate tak ini titik ae. Lah, aku ke mana, Pak?
Ndak. Turun dia, Pak. Bu, jangan tidur di kuburan toh. Ya, kalau di situ enggak apa-apa. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau diminumin yang di tempat sampai nanti dia tenang. Kalau sudah tenang emosinya stabil. Nah kalau sudah emosinya stabil dia diajak komunikasi nyambung. Namun harus ada pendampingan pihak keluarganya. Kalau keluarganya sakit kan sakit ya. Ibu, kira-kira jenengan kangen enggak sama anaknya? Sampean kangen enggak sama anaknya sampean? Sampean kangen enggak sama anaknya? Belum, dereng sakit tangan karena dikasih nuroni keringel jumusne tombo jaranan. Kabeh sing ngalami susah ini. Bikin enggak anu. Ayamnya ayam ketawa itu ya? Punya siapa? Loh, rumahnya jenengan enggak situ toh? Kadang-kadang gua turun mriki. Barter sama ini toh, Dan. Apa? Barter sama ini. Eh? Ya, itu loh. Ditawarin. Saya ini hobi hobi ayam, Bu. Bangkong. Bu. Ya, pon. Dar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang anakmu kok piye? Mah. Enggak. Pol-pola, Nek. Enggak. Belum di. Duh. Duh, belum diapa-apain. Enggak lo, enggak lo. Duh. Duh, enggak toh? Kode keras. Sini. Teman-teman semuanya, mohon doanya. Ini nanti sudah kami siapkan untuk terapi obatnya. Semua itu perlu proses. Ya, alhamdulillah sekarang sudah nurut. Tadi, seandainya mbaknya laki-laki tadi, loh. Eh? Loh, lah saiki kok malah nyedek-nyedek. Ya. Tadi marah-marah, sekarang enggak. Nanti sampean saya antar pulang mau enggak? Mau enggak? Mriki mawon. Eh? Mriki. Gitu, di sini aja. Ibu, jangan dilepas jilbabnya ya. Nanti kalau kemana saja tetap pakai ya. Apa? Kurang mriki mawon. Duduk situ. Ibu namanya siapa? Sarina, wargane Onasiton Spiti. Salah gelem. Jenengmu sapa? Sarina, wargane Onasiton Spiti. Ya, sudah. Jadi ini video kita yang kedua. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala kita bikin video yang ketiga yang mana nantinya nanti kita kasih terapi medis, mudah-mudahan nanti ada kecocokan. Jadi mudah-mudahan benar-benar mbaknya ini sehat. Masalahnya mbaknya ini tinggal dengan keluarga yang mohon maaf mungkin SDM-nya agak kurang ya. Jadi mohon maaf kalau kita ngomongnya salah karena bapaknya juga kondisinya sama sakit juga ya. Sekali lagi saya mohon doanya. Karena mbaknya ini juga punya anak, Mas ya. Anak dua. Anak dua.
ya. Kelas 5. Dukung terus kegiatan kami, berapa belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulai ya.